Ya, Belanda dua aja. Ikan, makasih ya. Oke, begitu. Oke, nah satu lagi. Pesan yang tentu menyangkut umroh dan haji, karena itu ranah yang tidak kita kehendaki bersama, yakni mencegah berjangkitnya virus corona. Sebab kalau kita kurang seksama dan kurang hati-hati, tentu kemudaratannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Saya yakin seluruh dunia Islam, jika pemerintah Saudi mengambil langkah dan kebijakan mengenai haji dan umroh berupa penundaan dan pembatasan, itu merupakan kebijakan yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang, seksama, dan untuk kepentingan yang lebih besar. Karena itu juga kita umat Islam Indonesia tidak perlu memaksakan diri termasuk dalam umroh, sehingga sampai suasana segala sesuatu yang memungkinkan, saya yakin baik pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia akan membuka kembali untuk ibadah haji dan umroh. Dan lebih dari itu, saya yakin umat Islam Indonesia akan memiliki sikap yang lebih bijaksana, sikap hikmah, di mana kalau peluang tahun ini untuk umroh dan haji itu tidak bisa ditunaikan, kita dapat beramal soleh yang lebih banyak dan beribadah lebih baik dengan kegiatan ibadah dan amal soleh yang lain. Sholat, zakat, puasa, kemudian juga amal-amal jariah harus kita gerakan, kita doakan. Dan lebih dari itu, sesungguhnya kan makna ibadah haji dan ibadah-ibadah lain itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan berbuat ihsan atau kebaikan pada kemanusiaan serta alam lingkungan kita. Sehingga ketika kita tidak punya peluang untuk berumroh dan berhaji karena keadaan yang darurat, maka kita justru bisa mengalihkan energi ruhani dan spiritual kita untuk terus memupuk kesalehan dan amal jariah yang lebih baik. Sangat luas terbuka peluang buat orang Islam untuk beribadah, beramal soleh, bahkan berilmu, dan membangun kesalehan diri dan sosial yang lebih baik. Insya Allah, kalau semuanya ikhlas, itu apapun yang kita hadapi akan lebih menciptakan ketenangan hati dan batin kita. Yang berikutnya, tentu dalam konteks menghadapi penyakit corona, kita juga berharap pemerintah semakin siap bersungguh-sungguh dan membangun sistem pencegahan dan penanganan yang semakin optimal. Muhammadiyah, insya Allah siap.